Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Garasi Wheel. Oke, okay. Oh, ini vlog saya tentang Xenia lagi. Jadi ceritanya kan aku mau beli lampu fog lamp yang ini, bulam ini. Soalnya kan ini mati yang lampunya kemarin dan pecah ya. Makanya ini tak copot, sekalian tak bersihin, kemarin udah tak bersihin. Nah, copot ya, ini bolong. Nah, malah aku belum dapat. Soalnya pas aku cari kemarin itu ini belum tak bersihin yang ini. Jadi masih basah dan masih ngembun dan masih ada di dalamnya itu masih ada pecah-pecahan lampunya. Terus aku malah kepencet sama lampu utama ini. Proyektor ini. Nah, ini warnanya kuning tapi kuning agak hijau gitulah, kuning lah. Dan kalau di lampu jauh itu putih. Lah tapi lampu jauhnya walaupun putih tapi kurang terang. Jadi kayak gini lampunya. Nah, terus pas kata penjualnya itu yang lampu ini lampunya itu bisa ditaruh di fog lamp, cuman yang nyala yang kuningnya aja. Nah, ini makanya tak copot, sekalian tak coba aja. Nah, nanti yang lampu utama ganti yang lampu bawaannya ini. Ini wadahnya, ini wadah yang lampu proyektor kemarin kayak gini. Es. Nah, ini ya buat pengetahuan teman-teman, ini menurut saya nggak recommended sih. Oke, ini tadi saya habis beli merek apa ini? Sunlight. 906 lah seperti ini. Harganya yang di toko offline itu 35.000 per pcs per satunya ini. Nah, kalau dua ya 70.000. Kalau aku lihat di toko online sih kayaknya sekitar 20.000 deh kalau nggak salah. Ada yang 18, ada yang 20-an. Macam-macam, tapi usulah daripada online. Cara pasangnya sih simpel sih, ini coba tinggal masukin ke sini. Nah, ini ada dua dimasukkan ke lubang dua ini, dan ini, nah ini ketemu ini. Ayo fokus. Nah, oke, nyala juga akhirnya. Saatnya kita pasang. Kalau mau masang mikanya, ini kita pasin ya, jangan sampai salah. Nah, kita pas-pasin kayak gini. Nah, ini kan kurang pas ya, kita putar lagi. Kalau yang nggak hafal ya dicoba-coba terus aja sampai ketemu titik yang pas. Ini kan belum pas. Nah, kan masih ada ini kan tonjolan. Lah, kita putar lagi satu kali lagi sampai masuk semua. Nah, seperti ini. Langsung selep. Nah. Lalu kita baut.
Jadi ada 4 paut ya ini. 1, 2, 3, 4. Yang kecil ini enggak, ini cuman lubang buat dicantolin ke body. Lu mati. Oke, sekian tutorial saya mengganti lampu fog lamp Xenia 2004. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.